izin untuk gubernur di Sumatera, tapi apakah itu Sumatera Barat, itu juga belum bisa kami pastikan. Tapi yang dapat dipastikan, kalaupun itu sudah turun, tentunya akan diserahkan kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung akan menyerahkan kepada kami di daerah, dan kami lakukan tindakan penyidikan apabila izin sudah terima. Makanya kita tunggu saja. Tapi untuk sementara gimana kasus pemeriksaan tersangka Zainal? Kalau untuk kasus Pak Zainal Bakar sampai hari ini, penyidikannya sebetulnya sudah 70% lebih. Artinya kami sedang menuntaskan pemeriksaan, permintaan keterangan terhadap ahli dan juga terhadap tersangka. Makanya lebih cepat izin presiden itu sampai ke Sumatera Barat, makanya berkas ini akan lebih cepat selesai. Pak, dalam kasus perjalanan itu bisa berubah nggak kasus tersangka ini jadi saksi atau jadi apa? Lah sementara ini saya belum memikirkan ke arah sana, ya, karena tersangka belum diperiksa. Targetkan ada selesainya ini. Bagaimana? Bagaimana? Target kasus ini dilimpahkan ke. Target saya target hukum, artinya kalau izin presiden sudah turun, tersangka kita periksa, ahli sudah kita ambil keterangannya, kita bikin bersama pendapat, ya kan? Analisa hukum di situ sudah ada, pemberkasan. Nah, biasanya kita limpahkan penuntutan, persiapan dakwaan, persiapan pengadilan. Itu tahapan secara normatif ya. Tapi tentunya bagaimana tahapan selanjutnya setelah rusuhnya kita siapkan dari hasil penyidikan. Target apa penyelesaian berkasnya? Nah, itu tadi banyak tuntutan tenaga kita akan terbatas. Laporan masyarakat cukup tinggi. Beberapa perkara yang masih tunggakan lama yang kita munculkan kembali ini cukup ada beberapa sehingga kita butuh tenaga, maka lebih cepat. Sudah hampir semua ya? Jadi mendekat ke polisi sama kaya ya? Iya, dengan ahli tersangka. Menurunkan izin untuk gubernur di Sumatera, tapi apakah itu Sumatera Barat, itu juga belum bisa kami pastikan. Tapi yang dapat dipastikan, kalaupun itu sudah turun, tentunya akan disediakan.
diserahkan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung yang menyerahkan kepada kami di daerah dan kami lakukan tindakan penyidikan apabila izin sudah terima. Makanya kita tunggu saja. Tapi untuk sementara gimana kasus pemeriksaan tersangka Zainal? Kalau untuk kasus Pak Zainal Bakar sampai hari ini penyidikannya sebetulnya sudah 70% lebih. Artinya kami sedang menuntaskan pemeriksaan, permintaan keterangan terhadap ahli dan juga terhadap tersangka. Makanya lebih cepat izin presiden itu sampai ke Sumatera Barat, makanya berkas ini akan lebih cepat selesai. Pak, dalam kasus perjalanan itu bisa berubah nggak kasus tersangka ini jadi saksi atau jadi apa lepas? Lah sementara ini saya belum memikirkan ke arah sana. Ya, karena tersangka belum diperiksa. Dari kita ada bisa selesainya ini. Bagaimana? Bagaimana? Target kasus ini limpahkan ke target saya target hukum. Artinya kalau izin presiden sudah turun, tersangka kita periksa, ahli sudah kita ambil keterangannya, kita bikin semua pendapat, ya kan? Analisa hukum di situ sudah ada, pemberkasan. Nah, biasanya kita limpahkan penuntutan persiapan dakwaan ke persiapan pengadilan. Itu tahapan secara normatif ya. Tapi tentunya bagaimana tahapan selanjutnya setelah rusuhnya kita siapkan dari hasil penyidikan. Tapi berapa penyelesaian berkasnya? Tapi itu tadi banyak, kita banyak tuntutan tenaga kita akan turun atas. Laporan masyarakat cukup tinggi. Beberapa perkara yang masih tunggakan lama yang kita munculkan kembali ini cukup ada utang. Sehingga kita butuh tenaga. Maka lebih enggak kan ini ya.